Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Kompleks SDN Cideng Gambir Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, sedikitnya 200 siswa SD berusia 6 hingga 11 tahun divaksin menggunakan Sinovac. Vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia. Presiden mengapresiasi telah dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak dan berharap bisa dilakukan serupa di provinsi lain. Dengan vaksinasi, presiden berharap anak-anak bisa terlindungi dari penyebaran varian lama maupun varian baru COVID-19.